Ya betul, jangan diajarin Om Sonic. Hei, ya maksudnya ya gesit gitu aja lah. Jangan, jangan, jangan. Aduh. Kalau entar gesit. Om, yain Om, kita pengen nyari kancong. Ya betul, betul, betul. Eh, gak gitu Pinipin Junior. Kalian aja udah gesit, apalagi entar kalau diajarin. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Am, gimana? Iya, bentar. Ini aduh. Gimana sih, Mas? Iya, di depan situ tuh. Waduh, sebelah mana sih kantornya? Mas lupa. Am kasih cawatu sih di depan. Ya Mas, betul kata Pinipin Junior di depan. Nah ini dia. Akhirnya kita nyampe juga. Oh Mas Mas. Udah, op. Kita udah sampai. Ayo kita turun. Ya Mas, siap. Misi bapak-bapak. Mau ngomong nih. Ya bos, ada apa? Itu pak, ntar kalau bisa segera diantar ya, jangan sampai sore pokoknya. Ya bos, tenang, pokoknya kita habis istirahat ini langsung jalan kok. Ini semua udah disiapin, tinggal ditarik aja. Pokoknya rebes bos. Ya bos, rebes. Pokoknya ntar kita minta tip ya bos. Iya, udah santuy. Yaudah bos, pokoknya tenang, sebelum matahari tenggelam kita udah antar. Oke deh pak kalau gitu, makasih ya pak ya. Ya bos, sama-sama. Am, yang cakap gitu, anjing kita mau main. Mau main kemana lagi sih? Bentar, nih om mau pamitan dulu sama si bapak. Udah bos, jalan aja nggak apa-apa kok. Ya pak, oke, siap. Terima kasih ya pak, ditunggu. Gimana? Kalian mau kemana? Itu om, kita mau ketemu sama Om Sonic. Mas, udahlah mas, anterin aja tuh dua tuyul tuh. Bentar, mana nih dua tuyul? Kita di sini om, di belakang mobil. Buset, kalian di sini, kenapa nggak ke situ? Ya kita kan mau main sama Om Sonic om. Ya udah, kalau gitu Om Upin anterin ke tempatnya Om Sonic ya. Tapi inget, jangan sore-sore pulangnya. Masalahnya ntar kalau kesorean hujan bingung kalian. Enggak om, tenang aja. Oh yaudah kalau gitu. Ayo kita jalan. Oke mas, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin Junior jalan-jalan naik Rolls Royce nih. Katanya mau main sama Om Sonic. Waduh. Om, sajian. Oh iya maklum, udah tua, pikun. Si oma, ya wae. Udah, yang penting kan kita udah kembali ke jalur yang benar. Ya si om, cep. Mas, entar habis nganterin Upin Ipin Junior, kita kemana lagi? Ya, kita kembali lagi lah ke kerjaan kita, kan kemarin ada misi rahasia. Acuh om, kita pengen ikut misi rahasia. Lah, gimana sih? Katanya kalian mau ke tempatnya Om Sonic. Ya juga sih. Udahlah, kalian mau udah main aja. Gak usah itu, gak usah ikut-ikutan kita yang udah dewasa. Kalian masih kecil udah enak, udah gak usah mentingin kerjaan. Si oma, kan kita juga pengen membantu. Udah, kalian bantunya dengan gak bandel aja. Om udah seneng. Nah kayak itu mah tenang aja om, yang penting ada es krim. Iya, ntar beliin es krim. Upin Ipin Junior mah maunya kalau ada maunya. Ayo biayain ya om, kan kita masih kecil, kita pengen es krim. Iya, ntar beliin es krim. Ntar dibeliin es krim di tempatnya itu ya. Di tempatnya Om Sonic ya, mau kan? Mau om, mau. Oke deh kalau gitu, kita langsung let's go.
Yoi. Yeah, kita mau ke tempatnya Om Sonic. Yoi. Nah, kita udah mau nyampe. Oh iya, Pin. Kamu inget gak rumahnya Sonic sebelah mana? Gak tahu, Mas. Ipin udah lupa, udah lama gak main kesini. Waduh. Om, kayaknya depan situ aja, Om. Bin di situ. Oke, siap. Oke. Coba deh, Pin. Kamu itu, telepon si Sonic. Masih punya nomornya kan? Masih, Mas. Bentar, Ipin itu, Ipin WA. Oh, iya Mas, betul. Bentar lagi dia keluar kok. Oke, siap. Nah, Pinipin Junior, ayo turun yuk. Om Sonic bentar lagi nyampe. Kan Om Sonic kan larinya sekencang kilat. Woi, Pinipin. Wow, mana Junior kalian? Sonic udah nyampe. Ya dong. Wah, aku udah nyampe nih. Wish. Pokoknya tenang aja. Ntar dua ponakan kalian ini aku ajarin biar lari secepat kilat. Waduh, jangan atuh Sonic. Ntar kalau misalkan kamu ajarin lari secepat kilat, kita yang bingung nangkepnya gimana. Iya betul, jangan diajarin Om Sonic. Hei, ya maksudnya ya gesit gitu aja lah. Jangan. Aduh. Kalau entar gesit. Om, yain Om, kita pengen nyari kencang. Ya, betul. Gak gitu Pinipin Junior. Kalian aja udah gesit, apalagi entar kalau diajarin sama Om Sonic. Iya sih, guys. Kalau aku mah larinya the best. Kilat, celarap gitu kan. Kalian gak mau mampir dulu? Enggak usah kalau gitu. Hati-hati aja ya. Pokoknya ingat, jangan sampai maghrib, oke? Okay? Ya betul, jangan sampai maghrib. Buset. Udah pencing aja. Iya, tenang. Ntar Upin Ipin Junior aku anterin sebelum maghrib. Oh, yaudah, oke. Mana lagi tuh Upin Ipin Junior larinya kencang banget. Iya mas, mentang-mentang main ke tempatnya Sonic, dianya larinya juga ikutan kayak Sonic. Yaudah kalau gitu. Kita langsung berangkat aja, Pin. Ya mas, siap. Kita langsung berangkat. Yoi. Waduh temen-temen, taunya Upin Ipin Junior ditinggalin ke tempatnya Sonic sendirian tuh. Upin Ipin, Sultan Upin Ipin malah keluar. Waduh. Mau kemana ya Sultan Upin Ipin? Mas, kita mau kemana? Ya itu, ngasih tahu yang tadi. Oh iya ya mas ya, kan tadi katanya mau langsung segera dikirim. Nah, betul sekali. Masalahnya kan kalau nggak gitu, nggak cepat kelar, Pin. Ya sih mas, betul. Betul markintul. Apaan kamu mah nggak jelas? Iya, apa sih mas? Iya, udah. Mas, udah mas, di depan situ. Iya bentar, ini puteran depan tuh. Nah, astagfirullahaladzim. Gara-gara kamu nih Pin. Mas, nyalain Ipin baik. Ipin kan gak salah apa-apa. Ya gara-gara kamu katanya suruh blok situ tadi. Enggak mas. Nah, itu kita baru sampai. Kayaknya sih masih banyak di bahan bakunya. Misi bapak-bapak. Oh ya bos. Waduh pas banget nih. Barangnya udah nyampe bos. Buset cepet banget. Aduh yaudah deh kalau gitu. Lanjut pengerjaan aja ya pak. Masalahnya kita udah diburu waktu. On time pokoknya. Ya bos tenang. Kita on time kok. Sesuai dengan jadwal produksi. Kita akan semaksimalkan mungkin. Ya bos tenang aja. Pokoknya rebel sama kita. Ya betul. Repes bos. Ya udah kalau gitu, Upin Ipin mau jalan dulu ya. Siap bos, hati-hati. Ya bos, hati-hati. Datu bos, datu.